Satu, dua, tiga. Kalau kalian bisa ngebikin tiga, kenapa harus dua atau satu? Ini dia triple RTA. Kita langsung lihat aja lebih dekatnya. Ini triple RTA by Fendi Fab. Oke, di sini ada triple RTA by Fendi Fab. Adrusannya sampel. Ya, gini lah kita lihat langsung bagian dalamnya ya. Tara, dia gede banget. Dia ini ukurannya adalah 28 mm. Jadi kalian yang cuman punya mechanical mod, ya berharap-harap cemas aja deh pakai ini. Udah pasti ada gapnya atau overhang. Jauh banget. Ini 28 mm. Kita dapat RTA-nya. Ini ada lambangnya begitu. Lucu ya. Kayak kastil Cina gitu kalau gue lihat ya. Terus ada spare glass cadangan nih, udah spare glass cadangan lagi. Terus ada Delrin drip tip. Dan pastinya ada goodies. Nggak ada squang adapter, adanya 5-10 drip tip adapter. Sama obeng, samur. Di sini bagian airflow-nya tuh gede banget. Dan dia adjustable, udah pasti. Dia nggak 360 derajat, tapi dia 180 derajat doang. Dan ada dua airflow, sama dua-duanya. Kalau segini setengah, satunya juga setengah. Begitulah ya. Lihat bagian dalamnya. Ini buat ngisi liquidnya. Bagian di samping sini, jin tengahnya ya. Susah banget. Tara, ini dia. Dia sama pakai postless deck. Tuh, sama-sama pakai postless deck. Gue kurang tahu kenapa kok Fendi Fab ngeluarnya sekarang kepada postless. Kita langsung nge-build aja. 3 coil ukuran 22 AWG 6 lilit, diameter 3 mm. Baby, I'm just trying to learn your body language. Your body language, yeah. Oke, itu tadi dia triple RTA by Fendi Fab. Kalau nge-build-nya gue kurang suka soalnya dia postless. Buat cloud, gila men, ini parah banget. Ini enak banget cloud-nya. Dan kalau kalian wicking-nya bener, tadi yang pertama itu gue wicking dan nggak terlalu bener. Jadi hasilnya kayak leaking gitu. Terus yang kedua, gue wicking lagi. Emang wicking-nya harus agak padat, jadi dia nggak ada leaking. Buat ngindarin speed out-nya itu ya kayak gitu, wicking lo dibenerin. Dan kalau misalnya lu udah wicking-nya enak, pasti enak kok. Cloud-nya banyak banget, 3 coil, kantal 22, ukuran 3 mm diameternya. Parah, 6 lilit. Flavor yang dihasilkan tuh enak banget. Ini tuh pure banget rasanya. Gue nggak tahu ini kalau kalian pecinta flavor junky terus habis itu pengen kelihatan bisa ngebul banget, ini cocok banget buat kalian. RTA yang ngebul jawabannya adalah triple RTA. Ini dari Fendi Fab, emang dia agak gede. Langsung kita ke pro dan kontranya aja. Plusnya dia muat kapasitasnya sampai 4 ml. Jadi ya kalian kalau berpergian jauh terus habis itu males bawa liquid, cukup sampai penuh aja habis itu kalian nggak usah bawa liquid. Terus habis itu dia bisa nyesuaiin. Tergantung kalian, lu pengen dual coil, pengen 3 coil, atau lu bisa bikin 6 coil. Ya, satu sepasang posnya itu lu masang 2 coil gitu, jadinya 6 coil. Terus airflow-nya juga dia enak banget, smooth banget. Emang gua gak nyaranin airflow-nya dibuka semua, gua gak nyaranin. Soalnya itu bakal lebih banyak produksi udaranya daripada produksi cloud-nya. Plusnya lagi, dia logonya di sini dia minimalis banget. Gua suka banget logo yang minimalis.
Terus habis itu desainnya juga lumayan unik. Oke, kita masuk ke minusnya aja. Minusnya dia karena gede, mungkin ada beberapa dari kalian yang gak suka gede, ataupun kalian punya mod yang supportnya buat 22mm atau 24mm tok, ya dia gak terlalu support. Kenapa? Soalnya misalnya gue pakai drag. Drag itu dia cuman muat buat di 22mm. Kalau lu pakai 24mm, dia ada overhang. Apalagi lu pakai 28mm. Jadi overhangnya tuh bakalan jauh banget. Airflow, lu harus nyesuaiin airflow yang ngepas banget sama build lu. Lu pengen bikin dual coil, lu airflow-nya otomatis semakin kecil. Atau airflow lu kegedean, itu jadinya nggak terlalu enak. Malu yang lu rasa adalah rasa angin. Overall, dari 1 sampai 10, kalau kalian para pecinta flavor atau flavor junkie, ini gua kasih nilai 8. Kalau kalian para cloud chaser, gua kasih nilai ini 9. Ya ini lumayan enak buat kalian mau ngebul. Terus habis itu berpadu sama flavornya, dia enak banget. Dan juga dia itu punya kapasitas penyimpanan liquid yang lumayan besar. Oke, sekian dari gua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Gua Drakuplai. Jangan lupa thumbs up, share, comment, subscribe yang belum subscribe. Gua Drakuplai. Keep vaping.